Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai Scouters, perkenalkan nama saya Juana Faederos. Saya dari pangkalan SMP Negeri 1 Gempol, nomor Gudeb 22.121, 22.122. Tepatnya di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Jadi sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian semua tentang persiapan teman-temanku saat mengikuti lomba di Kompas 8 2020 di SMA Negeri 1 Wonosari. Penasaran kan? Yuk kita saksikan. Hai kak, permisi. Ya. Boleh minta waktunya sebentar ya kak? Boleh kok kak. Kalian boleh tahu nama kak siapa? Nama saya Arifani Maulana Yusuf, biasa dipanggil Rifan. Arifan, kalau ya. Kak Rifan di mata lomba semamur jadi apa? Saya di mata lomba semamur jadi penerima marsa kak. Jangan lupa dihafalin ya kak, sandi marsanya biar ya. Dapat juara, semangat. Amin. Nah itu tadi wawancara dari salah satu penerima marsa. Sekarang kita bakalan saksikan tentang wawancarai salah satu pengirim semapur dan penerima tahun. Pesan kan? Ayo kak, kita saksikan lagi. Hai kak, polisi. Ya. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa? Ahmad Kunjor Siawan kak. Biasa dipanggil kawan kan? Iya, kau tahu. Iya kak. Kalau boleh tahu nama kakak di posisi mata lomba semapur jadi apa? Penggirim semapur kak. Penggirim semapur ya? Iya. Jangan lupa dihafalin ya kak, sandi semapurnya. Iya. Kalau boleh tahu berapa persen kak? Dan 80% kak, 20%nya tinggal pemantapan. Wah semangat kak, jangan lupa pasti semangat. Iya. Itu tadi wawancara dari salah satu penggirim semapur. Jadi sekarang kita bakal wawancarain salah satu penerima semapur. Penasaran kan? Ayo kak. Misi kak. Hai kak. Kalau boleh tahu nama kak siapa? Nama saya Muhammad Faris kak. Kak Faris nih, kalau boleh tahu Kak Faris kan mau lomba di SMA Negeri 1 Purwosari. Nah di SMA Negeri 1 Purwosari menurut kakak gimana pendapat kakak tentang SMA Negeri 1 Purwosari? Tentang sekolahnya atau tentang pramukanya gitu? Ya kalau tentang pramukanya itu ya pastinya lombanya itu juga besar kak. Jadi pialanya itu juga banyak-banyak dan lombanya juga banyak dan kalau bisa tahun depan itu dibanyakin lagi lombanya jadi pialanya juga lebih banyak kak. Ya semangat kak. Oh iya kalau pendapat kakak tentang sekolahnya gimana? Sekolahnya itu juga besar kak. Terus itu juga ada di dataran tinggi kak. Wah semangat kak. Jadi sejuk kan? Iya. Ya semangat kak. Ya kak. Makasih. Fokus kak. Nah itu tadi wawancara dari salah satu penerima semapur. Yuk kita saksikan wawancara dari mata lomba Madi. Misi kak. Ya. Kok ngumpul-ngumpul ada apa? Buat bangunan buat Madi untuk Kompas 8 2020. Wah semangat kak. Kalau boleh tahu nama kak siapa? Perkenalan nih. Oh nama saya Andika Bagas Adi Pratama, biasa dipanggil Dika kak. Kalau kakak ini namanya siapa? Oh, nama saya Ade Irawan, biasa dipanggil Ade. Kalau kakak, kalau aku boleh tahu, ya. Kakak lagi bikin apa? Buat bangunan, jalan, dan juga taman. Wah, semangat kak, jangan sampai gagal fokus ya kak. Ya, kak, terima kasih. Madinya, konsepnya apa? Konsepnya adalah industri di kehidupan 4.0 dan kami berusaha untuk membuat sungai kotor, sungai bersih dan juga sawahan. Wah. Dan kami akan memasukkan dapat contoh dari masyarakat. Wah semangat kak. Ya terima kasih. Kak sini ngumpul ayo. Ya. Kak sini ngumpul. Jargon yuk. Yuk. Jargon yuk kak. Kompas Ek 2020. Ready to be generation 4.0. Organisasi Scout mau sukses. Nah itu tadi persiapan dari teman-temanku untuk mengikuti Kampus 8 2020 di SMA Negeri 1 Purwosari. Jangan lupa untuk klik like, comment and follow, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian